Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama RT Karso Salam sehat selalu dan salam Rahayu Untuk sobat-sobat RT Dimanapun anda berada Semoga para sehat keluarganya Dan dikasih keberkahan Jangan lupa di subscribe, like dan komennya Dengan Youtube RT Karso Kali ini kita lagi di kebun kita mau ngikat buah duren. Ini namanya duren mentega. Doain ya, sobat -sobat biar nanti bisa sampai panen mulus dan dikasih keberkahan. Ini pas pohon durinya sangat besar sekali. Alhamdulillah buahnya pun lebat. Atas doane sedulur kabeh. Nah ini sobat partai buahnya. Alhamdulillah. Lumayan lebat. Ini namanya durian mentega. Jadi, dalamnya warnanya kuning, pokoknya persis mentega. Ini rasanya sangat manis sekali, ini. Pokoknya sangat luar biasa rasanya. Pokoknya termanis sedunia. Ini pas kita di atas dari bawah. Ini pas tengah-tengahnya di pohon durian seperti ini bawahnya. ini belum matang ya sobat partai ini masih mentah ini kita mau diikat buahnya kita sambil naik lagi ke atas Sambil naik, sobat Nih, pokoknya sudah tinggi sekali sobat parte. Tapi, apa cabangnya ini Sangat besar-besar sekali. Jadi rindang. Bawahnya sambil bawa peralatan itu golok Sama buat infak tali rafia buat ngikut buah durian Ini pohonnya di atasnya sensor sampai segede apa segede badan. Ini pada udah di atas. Kalau di bawahnya lebih besar lagi. Nah, ini yang mau diikat nanti, buah durinya. Nanti cara nyiketnya pakai bambu yang kecil ya. Dikasih apa cowakan atau di, ini ujung bambunya dikasih belahan, biar si tali itu bisa nyangkut untuk kita masukin ke talinya ke masukin ke buah durian. ini kita lagi naik lagi ke atas Sobat teh Sobat Arte ini sudah paling atas pohon di pohon muren ini. Ini sudah di paling ujung suatu partai. Ini Alhamdulillah sampai atas pun buahnya lebat. Ini paling ujung di pohon durian ini. Ini ketinggian sekitar. 20 meter dari bawah Ini saya nanam dulu, nah apa dikasih dari ini program desa dari pihak pertanian. Ini Alhamdulillah kita sekarang lagi menikmatinya. Ini sekitar umur ada 25 tahunan ini, pohon durian ini. ini sebagian ada yang tua ini lama nggak ke kontrol jadi buahnya oh, ini apa jatuh dalamnya maksudnya kita langsung coba tengok masih ada isinya enggak Ini ada sekitar buahnya 300-an software. 300 biji. Ini sweatworte ada sudah yang matang tapi nggak kontrol ini sampai belah sendiri ternyata ini asli masih ada sisa dalamnya nih warna kuning sweatworte ini saya real bukan bohong ini nyata ini langsung dari apa Pohonnya ini dari cabang dari pohon, nih, rantingnya. Ini asli, warnanya kuning sobat Ini rasanya sangat manis sekali. Pokoknya termanis di dunia. Jadi, ini sebagian ada yang sudah tua. Nanti kita dipilih yang diikat, nanti yang sudah tua. pas kebetulan kita kemarin sibuk jadi jadi nggak ke kontrol jarang ditengokin pas kebetulan ada yang sudah matang dari pohonnya nih. Nah, ini swadwarte sebagian sudah ada yang diikat Jadi kita dipilih yang tua baru diikat Kalau yang masih muda, masih kecil Jadi nggak diikat dulu Ini yang jarak jauh, nih belum diikat Ini harus pakai bambu swadwarte Yang jarak jauh Ini sebagian yang, yang bisa dijangkau sama apa nggak pakai alat yang deket-deket istilahnya yang bisa dijangkau sama tangan nanti kalau yang semacam yang jauh-jauh itu nanti kita pakai bambu kecil dipakai alat pakai bambu Yang semacam ini yang dekat apa dekat ranting apa batangnya nih baru bisa diikat kalau jauh ini harus pakai apa dibantu pakai alat bambu untuk sobat partai maksudnya untuk sobat partai cukup sampai di sini dulu percobaan kita lain waktu kita ketemu lagi bersama YouTube RT Karso dengan channel RT Karso tolong di subscribe like dan komennya dengan seikhlas apa dengan seikhlas se ikhlasnya semoga nanti keluarganya dipasi, dikasih keberkahan dan dikasih rezeki yang barokah semoga sukses selalu dan kompak selalu untuk sobat-sobat Pak RT dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.